Kita semua berjaya sampai ke puncak Sumbing dalam jam 10 begitu. Dan cuaca masih baik, kita boleh nampak lagi kawah dia dengan sulfur, dengan selut. Dan juga kita boleh nampak pemandangan jiran sebelah, Gunung Sunduro. Dah agak berkabus lah, tapi sepanjang jalan tadi agak cantik. Nampak sikit, nampak sikit. Tu dia Gunung Sunduro. Sikit je. Yang itu. Cegah sikit. Dan inilah, di sinilah puncak tertinggi Gunung Sumbing, itu di top ni. Ahli ekspedisi Amir, Hussein, Syuk, Cik Rosli, Zura, Su dan Erin, semua berjaya. Yeay! Tak boleh. Mana budak tu dia tak boleh tu? Itu dia. Itu dia budak tu. Tu asal. Bang, cantik tu. Kanan kiri. Tak boleh. Okey. Gunung Sunduro dah. Ni Gunung Sunduro. Kembali. Nampak? Nampak tu? Puncak Gunung Sunduro. Itulah. Tempat kawah. Kita akan sama-sama turun dan mungkin akan mencuba jalur baru pula daripada Gunung Sumbing ni ke Desa Garung. Diharap semuanya tak merapi masalah lah. Kalau semalam kita ada pelbagai rintangan di awal pendakian dari segi hujan yang lebat, setiap kali nak melangkah mendaki tersasar-sasar di dalam desa, tersasar di perkebunan, tersasar di ibu kota. Apa ni, pintu rimba. Kamu sebelah. Tak boleh. Termendaki puncak buntu dan terpaksa turun ikut jalan shortcut yang agak orang kata terpaksa ala-ala wall climbing. Dan drama yang tak boleh. Dan drama tak boleh daripada Zura. Itu saja. Okey, sekian. Okey, daki saja dekat bawah.